silakan Pak. Salaman. Katena Pak di sana siapa sambil. Ajar. Ye, nanem apa? Halo, Mbak. Ye. Mbak Ajar. Ya, panen. 40 Pak dari petani. Dari petani itu lah. 40. 40 ini saiki nang pasar sekitar 70 ya. Itu dari pengepul Pak, kami 40. Dari pengepul. Ya. Oh. Oh, Pak Kemen badine. Nggih ngapunten Pak, saya hanya petani. Nggih. Oh, nggih. Iki kurang kilo iki. Nggih ngapunten Pak, mboten dikeloni. Bang Pak. Ya, ditunggu-tunggu iki. Yo. Ya, nggih. Selamat. Nggih, ya. Bapak Ganjar dan kali ini monggo di sini Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Desa Wilalong Kabupaten Demak Bapak Ganjar Pranowo disambut oleh Bapak Ibu tani yang sudah sedari pagi menantikan kehadiran dari Pak Ganjar. Ini kelompok. Yang petani tapi duwe utang kur siapa? Semuanya. 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 Rata-rata. Utang. Ya ada. Ya ada. Utang apa? Kata. Utang ini. Orang utang ini. Utang ini. Petani. Utang ini. Utang ini. Utang ini. 60. 60 juta. Untuk bayar. Ya, cicil dulu. Cicil. Cicil kira utang ini. Kasih 45. Jadi utangnya di situ, duduk di pertanian yang tinggal. Kalau saya belum ganda, saya pilih Pak Kesan. Belum ganda, ya. Bapak ibu tani. Bapak ibu tani. Kalau pengen anak kalau Kesan belum kasus pulau itu caranya kok. Sakit, itu sesuatu jenengan. Jalur surat keterangan tentang desa bahwa menerangkan jenengan dari bujurnya keluarga kami keluarga yang tidak mampu dan mungkin untuk bantuan asal beasiswa, jadi joki. Tapi minta tolong Pak, saya itu memang petani, kalau bisa ya pupuknya diperbaiki biar lancar. Pupuk. Ya, memang sulit Pak pupuknya, minta tolong. Nggak tahu itu di kasih. Nggak tahu itu katanya udah satu bau tuh dapat berapa udah ada sampoan gitu aja ya nggak bisa lebih gitu nggak bisa minta tolong ya Pak. Tangin. Ya, makasih. Masalah rabu itu loh, Pak. Kenapa rabu ini mau kurang? Kurang. Oh, saya pastikan kurang, Pak. Dari tempat saya itu kadang kalau dari pengepul dapat itu biasanya kita dikasih enggak sepenuhnya. Kita dikasih dibagi sedikit-sedikit lah ibarat datang satu. Katanya kenapa kok baginya dikit-dikit? Saya tidak tahu, Pak. Alasannya biar dibagi rata gitu. Kemarin saya buka datanya petani, kemarin saya menunggu datanya nelayan. Kurang lebih yang utang kur, yang macet, karena ada persoalan. Memang persoalannya karena musibah. Atau mari kita hitung kurang lebih angkanya sekitar 600 miliar. Kurang lebih 600 miliar. Kita sedang mengkaji itu baik-baik agar seperti yang nelayan kemarin. Ketika kemudian petaninya ini merasa kesulitan, kita melakukan itu. Kurang lebih 600-an itu, okay. Itu yang pertama. Yang kedua tentu terkait dengan pupuk ini terjadi di seluruh Indonesia. Karena kemarin pada saat debat juga ada pertanggasan ayah saya. Pak Ganjar, di Jawa Tengah pupuknya kok nggak ada. Terus saya bilang, wah, ya itu nggak ngerti. Cuma jabatannya. Nggak cuma jabatannya.
saya keliling ke banyak tempat di Indonesia. Maka saya kemarin sudah bicara dengan timnya, dengan Ganjar Mahfud sudah bicara. Kalau produksi pertaniannya mau bagus, hasil pertaniannya bagus, biar tidak usah impor, maka ada kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan pupuk petani. Jadi kurangnya kemarin itu adalah jumlahnya mau pakai kartu tani, mau pakai KTP, nek pupuk ora enak kowe arep ngopo? Benar-benar. KTP Sakti. Maka besok akan kita pakai semua kartu-kartu kita hapus saja. Jadi satu pakai KTP. Ya. Tapi saya pesan pada panjenengan, insyaallah kita mau tambah subsidi pupuknya agar petani kebutuhan pupuknya tercukupi. Nah, kemarin setelah pertanyaan itu rame geger pada berkumpul di Jawa Tengah. Pada saat berkumpul di Jawa Tengah, kemudian ganti. Wes membuka TPW, yes bener. Tapi kalau pupuknya tidak ditambah, maka tidak mungkin bisa. Itulah kemarin yang di Jawa Barat akhirnya terbongkar bahwa makin hari subsidi pupuknya makin berkurang. Nah kalau itu nggak ditambah, mau kayak apapun yang produksinya nanti akan berkurang. Jadi ini jenengan jadinya di kamen cucu orang. Tapi saya punya pesan. Setuju ya? Tapi pesan saya, satu, jangan menggunakan pupuk berlebih. Terus diajarin sama mesti. Maka pakai pupuk yang berlebih. Oh pinter, harus penggunaan pupuknya berimbang. Semoga Bapak Ibu tetap bersama kami Bapak. Kita itu bersama-sama ya Bapak Ibu sedaya malam. Tiga jari dalam setunggal kaleng tiga. Cekrek, cekrek, cekrek. Rajan Mahfud, Bangkali. Rajan Mahfud, Sat-sat, Tas-tas. Begitu ya. Dan saudara di sini beliau pun juga bersilaturahmi untuk menyambut di sini dari kelompok tani yang ini jambunya Pak. Oh, jambu ya. Yo yo. Waduh. Wow. Dari desa Boyolali ini Pak. Hah? Desanya Boyolali sini ya. Oh, ya. Mugi-mugi Allah berkahi Pak Ganjar dados presiden. Ya. Amin. Amin. Yo. Ya. Tunggu. Ya. Kita